dan budaya suku adat Dayak Kalimantan Tengah dan mempertahankan dan tetap kita lestarikan. Dan doa kita dengan acara adat Pontong Pantan ini, apabila nanti pantan ini putra kita, dengan putus dan pantan ini harap Kabupaten Gunung Mas dan secara khusus Provinsi Kalimantan Tengah dan apapun. Dan juga pantan ini tantangan rintangan dalam membangun dan meningkatkan hak. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Acara Pontong Pantan kita ini akan mulai dan diserahkan kepada Bu Ode. Karena saya lihat rombongan Bapak, ada yang menjadi profesinya menetek pantan, maka untuk menggulung kain ini, sebelum kita menetek pantan, saya serahkan kepada Pak Prada. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Membuka pantan. Kayu dari Mehu, balon itu tau, timpung raja area bertika itu barat, gua mata randau Abang Kalam kayu dengan terhebat tahu tu mengatang karung lampang membarang masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ini adalah mandau pusaka adat Dayak Nganjuk Kalimantan Tengah dan saya selanjutnya menyerahkan mandau ini untuk Bapak melaksanakan acara adat pemotongan pantan. Silakan Pak. Stop dulu Pak, mohon izin. Nah, tak kenal maka tersayang. Secara khusus yang hadir pada pagi hari ini, bagian dari staf Bapak sebagai Ketua Diadi Provinsi Kalimantan Tengah, yang hadir juga Ketua Diadi Kecamatan, 12 kecamatan yang hadir, dan juga di hadapan juga ada para damang kepala adat se-Kabupaten Gunung Mas yang hadir. Mungkin mereka tidak mengenal siapa sosok Bapak, jabatan Bapak, bahkan nama Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat untuk Andal. Selamat untuk Meratai. Selamat untuk Lempang. Adil Katalino, baca Roman ke surga. Bersengat kali mata. Harus! 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 Saya di Agus Desabran, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Tengah. Saya ditemani bersama rombongan di sebelah kanan saya, Pak Bartel, Pak Wilan Duhom. Kami berangkat datang ke sini. Pertama, dan utama, menggau kawal, menggau sahabat, menggau pahari, wah itu. Pertama. Kedua, tentu untuk menggatang utus. Kata lu untuk melantik ketumas. Kita yang sampaikan. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Bapak. Silakan. Kembali ke asal. Baik, kau itu. Kalian masih ingat itu saya bilang. Masih kuat tempel yang gue, Pak. Permisi, Pak. Datang ke Kabupaten Gunung Mas di bumi Habangkalan Penyang, Rohe Tatau, tentu memenuhi undangan yang disampaikan panitia rapat musyawarah 2 di Adi Kabupaten Gunung Mas. Berarti sudah terjawab pertanyaan yang kedua, Pak ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, Pak ya. Pertanyaan yang ketiga. Bapak sebagai ketua di Adi dan sebagai orang tua kami di lembaga adat, secara khusus lembaga kedapangan,
se Kabupaten Gunung Mas dan se Kalimantan Tengah. Apa program Bapak ke depan tentang kelembagaan yang ada di se Kalimantan Tengah secara khusus? Pandai bahasa Indonesia ragu. Sama bahasa Thailand. Ya. Itu bahasa Gunung Mas bahasa Kajian Orang Selatan. Bahasa kaya. Mirip-mirip dulu nih. Jadi kalau tuh, ya kan tentu ulun keberadaan lu menjadi ketua diadil lu ketahuan menjadi konsekuensi ya. Berarti lu ketua suku lu are, khusus lu Dayak. Yang mana lu Dayak tuh TG 50 suku, kurang lebih 10 suku, kurang lebih 50 bahasa. Nah, tentu keragaman ada yang TG agama keharinga, Nasrani, Islam, bagaimana lu menyatukan gitu. Nah, tentu dalam hal itu, ya kan sesuai dengan proses pemotretan di mana bumi dipijak. Tikus mati di lubung padi. Tikus yang mati di lubung padi, ya kan, itu tugas lu. Untuk mengangkat hakat martabat menggantang utus ulu Dayak. Bila sampai lanjut. Jalan pelan pak ya. Ya, ya, jadi. Terima kasih pak. Jadi. Jadi. Ya, penjelasan tepat bapak. Ya. Terima kasih. Dengan harapan doa kita yang hadir pada pagi hari ini. Tujuan Nardia tidak mengikuti atau itah uang saat melaksanakan upacara itu ada tuh. Nyi sancare nerene nyaluku bitim pulau tampung papa sumbang-umban rabi atundun kalalingki bawang hilang ajuk basa pau dewen biru nyelak itu nyari yaru gabi nike jematu hampin program ewen ada tuh. Sansare ni reni ah lebur bangkan pinya sansare ni reni mapas sansare ni reni ai wayun kutine rombongan bapak mapas saya akan hilang. Hilang aju mangat laju, untung tarung sewut sari tak laju. Oke ya, jalan uang duit ini. Ayo ayo, kutina ibu lau tampung papas akan hilap pambe lumatan nanda. Itu enak anu tampung tawar. Ada lagi ini pak. Ini nanti sang kumiyak bangkang hasil lentingan minyak lingkat di lampungnya tutangnya lupa dengan belungmu kata lintang semangat bapak lupa kebangkalan penyang karuhi tataunya di padelung sakale nuraja belung sana ngemang ya ya
Jadi kesadarlah kita, ada namanya kebersamaan, ada namanya koordinasi, ada namanya informasi, ada namanya antisipasi. Terakhir, apa yang kita inginkan bersama? Untuk mengangkat martabat orang banyak, untuk menggantang tugas orang banyak. Apa? Tinggal jalanannya. Saya tidak punya bendera lain. Sekarang menyangkut kari pelokar ini, saya ulangi lagi. Artinya, artikan pelokar tidak hanya kan pelokar. Yang mana budaya sekarang sudah mulai luntur, politik sudah mulai luntur, sudah menyaingi, ekonomi juga sama. Saya mulai dari ekonomi dulu ya. Ekonomi banyak apa namanya? Tikus mati di lumbung padi. Bagi tikus mati di lumbung padi. Padahal Kalimantan Tengah ini kaya sumber daya alam. Karena kita tidak sulit. Kalau sudah membuli-buli sama-sama daya hebat. Tapi kalau sudah membangun sesuatu yang tidak terasa, yang diambil orang lainnya, menyangkut ekonomi, politik, ekonomi, sosial, diam. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini yang saya. Kalau saya lihat di segi politik, khususnya di Gunung Mas ini stabil, Pak ya. Masih boleh diilustrasikan. Sebenarnya kita tidak melarang, kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi harus diperhatikan juga. Yang sampai rumput mengalami peluang. Orang daerah padahal banyak yang masih punya berpotensi, sementara orang daerah mau nonton. Sama seperti hal yang kayak ekonomi tadi. Dari penokal. Bendera Pataka di adik Kabupaten Gunung Mas saya terima dan siap dikibarkan di seluruh pelosok Kabupaten Gunung Mas untuk mengangkat martabat Dayak Kabupaten Gunung Mas. Semoga terwujud. Uras balik, berbiti-biti bapak, kamu bapak beres panggaki, lalu turus utang sini palis. Sansari nirini, mati iskudara nyalukari kempel, matu lemu habang kanan, penyantaru hita, tak sama jatak katun tumpua, kata langkata jawa nanti, ininya awi kuasa hata. Bereng parigas panjang umur batu akayat marajati sari bapak ini sansari nireni maku malaikat ganak peres mengantik malaikat ganak bayang bayang nuki papa malaikat kek ganak kasih nengkik manere ganak kahirin lundung hapa matai kamu bara abiti bereng bapak kenanya riar bapak. Jadi mangat bapak menjalankan tugas bariga senang mangat patah hasing batu dia tahu rupanya meliang sentor tepat nampung nawal kumohon apa kumaleka talu bapak keharingan belunggung kepenaling tangsing mangat bapak umur panjang beruah merajaki bariga senang mangat untung bahu dan budaya suku adat Dayak Kalimantan Tengah dan kita pertahankan dan tetap kita lestarikan dan doa kita dengan acara adat Pontong Pantan ini apabila nanti pantan ini putra kita dengan putus dan pantan ini harap Kabupaten Gunung Mas dan secara khusus Provinsi Kalimantan Tengah dan apapun dan juga pantan ini tantangan rintangan dalam membangun dan meningkatkan hak. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Acara Pontong Pantan kita ini akan mulai dan diserahkan kepada Bu Ode. Karena saya lihat rombongan Bapak, ada yang
menjadi profesinya menetek pantang, maka untuk menggulung kain ini sebelum kita menetek pantang, saya serahkan kepada Pak Prada. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk membuka pantang kayu dari mehuk kemudian itu Pak, bapak balon itu tau timpung raja ada ketika itu barat gua ngemata nanda belu balung kutinai kau tu barang aju akan ngawak ngaju belawak tarung sewu tiga hendiai lumpat lewu abang kalam kayun kena terheta kau tu mengatang tarung lampang mubarang masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ini adalah mandau pusaka adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan saya selanjutnya menyerahkan mandau ini untuk Bapak melaksanakan acara adat pemotongan pantang. Silakan Pak. Stop dulu Pak, mohon izin. Nah, tak kenal maka tersayang. Secara khusus yang hadir pada pagi hari ini bagian dari staf Bapak sebagai Ketua Diadi Provinsi Kalimantan Tengah, yang hadir juga Ketua Diadi Kecamatan, 12 kecamatan yang hadir, dan juga di hadapan juga ada para damang kepala adat se-Kabupaten Gunung Mas yang hadir. Mungkin mereka tidak mengenal siapa sosok Bapak, jabatan Bapak, bahkan nama Bapak. Terima kasih Pak. Selamat untuk mandau, sampai selamat Gunung Meratai, Sunan Sudikung Lembang, Adil Katalino, Bacoromen ke surga, bersengat Kalimantan! Harus! Saya habis di Sabang, kemudian melihat Kalimantan Tengah, saya ditemani bersama rombongan di sebelah kanan saya, Pak Batel, Pak Wiran Luhung. Kami berangkat datang ke sini, pertama, dan utama, menggau kawal, menggau sahabat, menggau pahari, wah itu, pertama. Kedua, tentu untuk menggatang utus. Kata lu untuk melampik kecemas. Kita yang sampaikan. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Bapak. Silakan. Kembali kasal tuh. Baik, oh itu. Saya masih ingat itu saya bilang. Masih kuat tempel aku, Pak. Permisi, Pak. Datang ke Kabupaten Gunung Mas di bumi Habakalan Penyang Trohe Tatau tentu memenuhi undangan yang disampaikan panitia rapat musyawarah 2 di Adi Kabupaten Gunung Mas. Berarti sudah terjawab pertanyaan yang kedua Pak ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir, yang ketiga Pak ya. Pertanyaan yang ketiga, Bapak sebagai ketua di Adi dan sebagai orang tua kami di lembaga adat, secara khusus lembaga kedapangan se-Kabupaten Gunung Mas dan se-Kalimantan Tengah, apa program Bapak ke depan tentang kelembagaan yang ada di se-Kalimantan Tengah secara khusus? Pandai bahasa Indonesia ragu. Sama bahasa Thailand. Itu bahasa Gunung Mas, bahasa Kajar Orsa. Bahasa Kaya. Mirip-mirip dulu nih. Jadi kalau tuh, ya kan tentu ulun keberadaan lu menjadi ketua diadi lu ketahuan menjadi konsekuensi ya. Berarti lu ketua suku luar ya, khusus lu Dayak. Yang mana lu Dayak tuh TG 50 suku, kurang lebih 10 suku, kurang lebih 50 bahasa. Nah, tentu keragaman itu ada yang TG agama keharinga, Nasrani, Islam, bagaimana lu menyatukan gitu. Nah, tentu
dalam hal itu dia akan sesuai dengan prosedur pemotretan di mana bumi dipijak. Are tikus mati di lubung padi, tikus yang mati di lubung padi, ya kan, itu tugas lo untuk mengangkat hakat martabat menggantar mutus ulu Dayak kita sampai sini naik naik wuuuuh sini naik naik lebih keras lanjut jalan pelan pak ya. Ya, ya, jadi. Terima kasih, Pak. Jadi. Jadi. Ya, kerja sama tepat, Bapak. Ya. Terima kasih dengan harapan doa kita yang hadir pada pagi hari ini. Tidak mengikuti atau itah buang saat melaksanakan upacara itu ada tuh nyi sancare nerene nyalu kupitim pulau tampung papa sumbang bandera biak tundun kalalingki bawang hilang aju basa pau dewen biru nyelak itu nyari yaru gabin ike jematu hampin program ewen ada tuh sancare Rene a lebur bangkalan penyang sansare ni rene mapas oi sansare ni rene ayu ayun kutine rombongan bapak mapas akan hilang hilang aju mangat laju untung tarung sewot sari tak laju oke ya jalan uang duit ini ayo ayo kutina ibu laut tampung papas akan hilap pambe lumatan nanda itu enak anu tampung tawar ada lagi ini pak ini nanti sang kumiyak bangkang hasil antingan minyak kulingkat di lampung nyahu tuntangnya luka dengan belunggung kepala lintang semangat bapak lupa kebangkalan penyang karuhi tak taunya daripada rusak kali lu raja belung sana ngemang ya